Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hai, okey guys, aku pagi ni lebih kurang jam 9 pagi aku bergerak ke, aku nak bergerak ke Ceras nak tengok rider pakcik aku semalam di accident. Biar tengok dia, katanya nak kata teruk tu, aku rasa bagi aku macam teruk juga lah kan, sebab katanya bahu patah macam ni. Kalau tidak pagi ni ada race, bukan pagi lah, dia punya race pagi ni, pergi bawa ke Bentang. Tidak hari ni, tapi terpaksa off sebabkan dia accident. Wah, macam mana, kita hanya merancang, Allah Ta'ala juga yang menentukan. Tak ada rezeki hari ni untuk race, tapi tak apa. Sebab dia kata dressing apa semua tak ada semalam, dia tak ada buat cuci luka kan. Mungkin hari Sabtu Ahad banyak cuti kan, nurse-nurse banyak cuti, jadi klinik tu tak ni lah. Aku baca doa ke tak baca doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi syahara lana hadza wa ma kun. Oh bang, dia boleh rapat pula dengan aku. Otak dia lah. Aku ikut jalan ni yo. Allah. Boleh nak impet pula aku kat situ. Suka hati dia je. Beranjan kau. Main handphone lah tu. Oi. Janganlah macam tu. Aku dah ikut lane aku dah ni. Aku dah ikut jalan aku dah. Jalan tepi ni. Boleh lagi nak makan side sampai situ. Pak tu, laju tu. Tu, kereta tu.
Kau dapat kau lah kamera ni. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Okey, sekarang ni semalam aku dapat berita rider jatuh dekat depan sekolah. Patutnya pagi ni kita ada apa nama apa ni? Ada race lah hari ni. Dekat kita buka spam tapi dah tak dapat nak ni, tapi kita dah buat apa lah. Kita ni rancang dia yang tentukan Allah Ta'ala ni yang tentukan kan. Okay, sekarang ni aku ada dengan biasa pakcik aku jadi rider ni. Kita tanya dia sendiri lah macam mana dia jatuh. Tapi aku tengok keadaan tangan dia macam mana weh. Dia apa tahu. Okay. Dengan luka-luka sebenarnya. Boleh kasi tunjuk sikit je sebab ni. Ui, nampak guys, nampak guys. Ini betul rider wey. Lagi? Depan eh? Tangan? Jari? Jari sikit. Jari sikit lah. Pasal ni baru. Baru kan? Cuba. Tarik sikit ke? Tapi siapa-siapa yang pernah jatuh tu, aku rasa dia dah biasa lah. Dia nak buka perkara macam ni kan. Kita semua tak lari lah. Tapi apa tu orang cakap? Hati-hati dekat jalan raya tu memang wajib lah bagi kita yang siapa-siapa yang selalu jadi rider ni, yang bawa motor kan. Kita tak boleh elak lah apa-apa yang nak berlaku kan. Okay, okay bro, harap-harap depan ni berapa lama kau boleh? Lebih kurang dalam sebulan lebih juga. Sebulan lebih dah. Enam minggu juga kan. Okay, nanti kita akan moga-moga dibawa slow. Bawa slow ni jalan biasa pun boleh jatuh kan. Nampak tau. Bawa slow boleh jatuh bro. Aduh. Ini kau pula kita buat laju lagi lah. Tapi better kalau siapa-siapa pun yang memang kaki laju-laju ni semua ni, kalau betul-betul kita kena masuk utas. Kita safety lebih bagus lah ya. Tapi kalau benda nak jadi, kita tak boleh nak elak lah kan. Okay, tak ada harap. Lepas ni kita lebih cepat kita boleh masuk race balik. Okay. Nampak gaya pun. Sebelas. Nampak gaya pun dah selalu dah ni. Semalam tanya pun kata dia patah bau je, relax ke. Macam tak tahu. Okay, nanti boleh lah. Nanti kita pun ada klinik lah nanti kan. Kita tengok doktor punya cakap macam mana. Tapi apa ni, so far dengar kata tak adalah, orang kata dia punya bahu tu tak adalah terlalu teruk lah kan, sangat kan. Alhamdulillah lah, daripada patah terus kan. Dia cuma kat belah-belah sini. Apa nama orang panggil? Tulang apa? Tulang yang lembut kita kat sini tu kan. Dia tu apa kali sikit. Tapi aku rasa memang dulu aku tahu juga pasal benda macam tulang kita ni. Dia kalau bahu ni dia cepat sikit lah berbanding dengan tempat-tempat yang lain tu. Apa, okey, harap-harap tender kita ni boleh cepat baik lah. Doakan sama-sama guys eh. Alright. Nanti boleh masuk ke industri. Hashtag rider sikit. Right, let's go buat aku tu. Alright, let's go.
find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't